Halo Virgo, apa kabar? Selamat tahun baru untuk kamu dan semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Oke, sekarang aku mau bacain kartu untuk tahun 2020 bulan Januari untuk mengawali dekade baru ini. Jadi kita langsung aja ya. Kartu pertama untuk kamu adalah Ace of Swords yang artinya kamu lagi punya ide baru, gagasan baru tentang sesuatu entah. Uh, proyek entah pekerjaan kamu entah uh, untuk bisnis untuk kehidupan kamu kamu lagi punya gagasan baru tapi penghalangnya adalah kamu lagi bingung kamu jadi bingung karena kamu harus memutuskan entah cara lama atau yang baru entah kamu di persimpangan jalan kamu bingung harus kemana dan ini membuat kamu terhambat uh, untuk merealisasikan ini gitu di uh, pikiran bawah sadar kamu kamu sedang berperan mungkin sebagai perempua, uh, energi feminin yang cukup uh, bisa mengatasi emosinya bisa me... orangnya kalem orangnya ini karakter yang Cukup bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya, dan ini sepertinya diri kamu sendiri, sih. Kalau enggak, kamu lagi berurusan mungkin dengan seorang Scorpio, Pisces, atau uh, Cancer, gitu. Di atas sadar kamu, kamu lagi merasa uh, ini five of coins, atau kamu lagi merasa tersisihkan, diabaikan lagi enggak di uh, kamu lagi merindukan seseorang atau sesuatu tapi kamu tidak mendapatkan itu padahal sebenarnya kamu tuh udah punya ini kamu punya uh, sifat ini karakter ini tapi kamu di pikiran kamu malah kamu berpikirnya mungkin lebih ke negatif kali ya jadi kamu tidak menyadari yang ini gitu nah, kemarin ini kamu sudah bersikap Cukup apatis, atau kamu lagi uh, lupa untuk mendengarkan orang lain? Kamu lagi fokus sama diri kamu sendiri. Kamu punya cara kamu sendiri untuk menyelesaikan sesuatu, dan kamu tidak mau menerima bantuan atau tawaran dari orang lain atau dari semesta. Tapi itu udah selesai, dan sekarang kamu lagi berjiwa hmm, bebas. Kamu lagi... Mengeksplorasi ini, page of wands yang artinya kamu lagi seneng untuk kamu lagi mengeksplorasi diri kamu, sepertinya atau gagasan-gagasan uh, kamu yang tadi itu yang baru. Nah, secara ego, kamu lagi ini nine of wands yang artinya kamu lagi merasa di pojok. Atau terpojok, atau kamu lagi merasa ada tantangan yang harus kamu uh, jalani, kamu harus ambil uh, ini energi yang meskipun ada uh, tantangan itu, tapi kamu tetap tegar, kamu tetap punya semangat, kamu punya uh, keyakinan bahwa kamu bisa, dan itu bagus banget karena kamu cukup percaya diri. Nah, di sekitar kamu lagi ada orang atau... Uh, mungkin keluarga atau pasangan atau guru atau teman yang lagi punya proyek baru sepertinya atau kamu atau dia punya um, atau dia punya rumah baru atau dia punya sesuatu yang baru dan orang ini sepertinya yang biasanya atau bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah-masalah kamu atau tempat kamu curhat sepertinya begitu Oke, okay, sekarang untuk masuk ke ketakutan atau harapan kamu. Jadi sebenarnya kamu lagi berharap bebas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu lagi pengen uh, freedom itu karena kamu lagi energinya memang lagi free spirit, uh, lagi berjiwa bebas, lagi mau ngulik banyak hal yang belum pernah kamu ulik sebelumnya dan kamu pengen banget. Tapi kamu juga takut kalau kamu nggak bisa mendapatkan kebebasan itu, atau kamu malah takut karena selama ini kamu di zona nyaman dan ternyata sekarang kamu harus melangkah lebih bebas dan itu membuat kamu uh, ketakutan. Sebenarnya nggak usah sih. Jadi kamu yakin aja sama diri kamu sendiri gitu. Nah kartu terakhir adalah hangman atau uh, yang artinya kamu diminta untuk stop sejenak, coba kamu cari. Uh, coba kamu lihat permasalahan yang ada di sekitar kamu lingkungan kamu dari sudut pandang yang berbeda mungkin selama ini kamu melihat sesuatu dengan dengan cara biasa dan itu tidak memberikan kamu jalan keluar kalau kamu sudah terlalu terpaku dengan kamu yang ini coba kamu sekarang balik dan kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda kamu akan melihat banyak hal yang Sebelumnya tidak kamu sadari, jadi kamu cobain aja uh, apa ya, coba lihat dari perspektif berbeda gitu. Entah gimana caranya, kamu pasti bisa mungkin mendengarkan masukan-masukan uh, dari orang lain. K uh, bagaimana kalau coba kamu pikirkan kamu ada di posisi orang lain. Apa yang akan dilakukan atau dipikirkan orang itu? atau uh, apa yang bisa terjadi kalau kamu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda karena kalau kamu hanya dengan cara yang itu-itu aja mungkin kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang kamu cari karena kamu selama ini sudah melakukan hal itu dan gak ada hal yang baru yang bisa kamu dapatkan. Tapi kalau kamu uh, ubah cara berpikirnya, sudut pandangnya dan mungkin kamu akan mendapatkan menemukan sesuatu yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan itu akan membuat kamu terkejut sendiri betapa banyaknya hal yang kamu tidak tahu. Gito. Oke, satu kartu lagi dari decknya Monology untuk pesan Semesta Virgo di bulan Januari 2020. Oke new moon in Taurus katanya prosperity lies ahead jadi kamu gak usah khawatir karena ke, uh, rejeki kamu akan ada di depan jadi kalau kamu sekarang lagi khawatirin tentang rejeki jangan mikirin ke situ karena itu pasti akan mengikuti rejeki pasti akan mengikuti jadi Tugas kamu hanyalah menjalani kehidupan aja. Kamu yakin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu punya ide, direalisasikan, jangan cuma jadi ide dan semuanya akan berjalan dengan baik. Si rezekinya juga akan mengikuti. Gitu. Oke, okay. aku harap kamu terbantu dengan bacaan ini. Kita ketemu beberapa minggu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan dan aku harap ini bisa membantu kamu. Dan kalau kalian perlu diingatkan setiap hari, jangan lupa ada pesan semesta setiap hari di Indotarot.